Next up is our championship round. Sebelum mulai, kasih komentar dulu dong Bang Udin Editor. Nah, orang Banjar pulang, Ham. Iwak papuyo, iwak tongkol. I love you, amang pentol. Saya kira tadi mau bilang kontraktor. Ulun balas pakai pantun juana. Iwak papuyo, iwak peyek. I love you, penjual paramek. Halo warga Nobar, si para ahli berpantun. Kayak apa kabarnya barataan? Sehat-sehat aja kalau paninian. Kembali lagi bersama saya Mamang Tobi, sang pengangguran profesional yang kali ini akan membawakan film baru berjudul The Lockdown yang dirilis pada tahun 2024. Menceritakan tentang kakak beradik yang berniat menemui ayahnya tapi malah dijebak masuk penjara paling suram keji sekaligus brutal di Myanmar. Tidak hanya itu, mereka juga dipaksa saling bertarung dengan napi lain sampai mati. Namun yang paling gokil adalah semua pertarungan itu akan disiarkan di televisi. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah The Lockdown. Film dimulai di depan sebuah gerbang penjara di mana terlihat seorang kepala sipir bernama Cetan yang sedang berbaris sambil menjelaskan bahwa penjara yang di dalam pengawasannya adalah penjara Hekantaut. Hekantaut merupakan penjara yang hanya dikhususkan untuk para tahanan dengan hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Dan di dalam penjara itu, para tahanan diberi kesempatan untuk bebas dengan cara bertarung untuk menjadi yang terbaik di penjara. Fight for a new chance at life. Di dalam penjara itu, terlihat seorang tahanan yang sedang didoakan oleh seorang biksu. Tahanan itu kemudian dibawa ke sebuah ruangan eksekusi. Dan dengan dibantu doa dari sang biksu, mau tidak mau, dia harus menerima nasibnya. Di tempat lain, terlihat dua orang jurnalis bernama Charlie dan Wells sedang melakukan investigasi di sebuah tempat para gelandangan tinggal. Charlie yang melihat seorang preman sedang memalak gelandangan lain langsung turun dari mobil untuk menghentikannya. Meskipun Wells sudah memperingatkannya. Dan benar saja, meski Charlie mengancam akan melaporkan ke polisi dengan bukti rekamannya, si preman justru melawan balik dan mengancam Charlie dengan menggunakan pisau yang dipegangnya. Namun untungnya, Charlie dengan kemampuan bela dirinya dapat melawan preman itu, dan bahkan preman yang ternyata membawa kawan-kawan lainnya pun tidak dapat melumpuhkan Charlie. Untungnya saat itu Wells menghentikan Charlie sebelum dia lebih brutal lagi, karena Wells ternyata sudah melaporkan tindakan kriminal itu ke polisi sehingga mereka berdua pun langsung kabur dari sana. Keesokan harinya, Charlie dipanggil oleh kepala redakturnya yang bernama Liz karena akibat Charlie berkelahi kemarin, berita yang seharusnya ramai seputar investigasi berubah menjadi berita tentang Charlie yang menghajar para preman. Meskipun Charlie menjelaskan bahwa dia hanya ingin menolong perempuan yang diancam itu, Liz tetap memberi hukuman kepada Charlie dengan diberikan 2 minggu cuti paksa. Apalagi ternyata investigasi yang telah dilakukan Charlie sejak lama harus dihentikan karena dianggap hanyalah berita palsu. Liz pun mengatakan ini semua tidak akan terjadi kalau Charlie dapat mengontrol nafsu amarah yang ada di dalam dirinya. Akhirnya mau tidak mau Charlie pun pergi meninggalkan kantornya.
Charlie kemudian pergi ke sebuah sasana tinju kurang terawat yang dikelola oleh Jack yang merupakan saudaranya. Charlie kemudian berlatih tinju bersama Jack biar di rumah nggak nganggur-nganggur banget. Setelah berlatih, Jack pun menjelaskan kepada Charlie bahwa dia berhasil membuat perusahaan Venom tertarik mengembangkan gymnya asalkan Jack tetap menang dalam pertandingan. Setelah itu, Charlie diajak mengobrol dengan Jack di kantornya. Jack kemudian meminta bantuan Charlie untuk menemui dan meminta persetujuan Max yang merupakan ayah kandung mereka untuk mengubah hak milik bangunan gym dari mendiang ibunya menjadi milik mereka berdua. Hanya saja, Charlie tidak setuju karena menganggap ayah mereka adalah ayah durhaka yang buruk karena sedang berada di penjara luar negeri dan telah mengabaikan mereka sejak kecil. Namun berbeda dengan Jack yang memandang ayahnya sebagai pengelola gym yang baik ketika dia masih bocil. Meskipun begitu, ternyata diam-diam Jack sudah membeli tiket untuk mereka berdua sehingga Charlie mau tidak mau ikut untuk menemui ayahnya yang sudah 20 tahun di penjara di luar negeri. Come on, please. I don't want to do this alone. I'll go. Okay? Okay. Okay. All right. Keesokan harinya, Charlie menitipkan rumah dan kucingnya ke Wells sebelum dia pergi. Charlie pun menjelaskan situasinya kepada Wells bahwa dia harus menemui ayahnya yang dipenjara di penjara Hakantut. Penjara Hakantut yang ada di Myanmar. Namun, sebelum kesana, ia dengan Jack akan mampir dulu ke Bangkok untuk menginap di Hotel Riva Arun yang berada di depan sungai Mekong alias Mepebokong. Selain itu, selama seminggu di luar negeri, Charlie meminta Wells untuk melaporkan kelanjutan investigasinya meski Wells mengingatkannya cara yang dilakukannya di luar protokol perusahaan dan bisa mengakibatkannya dipecat. Jack dan Charlie pun pergi ke Bangkok dan di sana mereka berwisata dengan menikmati jajanan khas Bangkok. Selama menikmati liburan, Charlie masih kesal karena investigasinya harus di-stop secara sepihak serta membuatnya harus cuti paksa. Jack yang mendengarnya lalu menghiburnya dengan menganggap bahwa perjalanan mereka ke Bangkok ini adalah liburan. Setelah itu, mereka langsung melakukan perjalanan menuju penjara Hakantut yang harus memakan waktu selama 3 jam naik tuk-tuk. You're gonna thank me when this is over. Okay. Sesampainya di penjara Hakantut, mereka akhirnya bertemu dengan Max, ayah mereka yang sedang menjalani hukuman penjara entah gara-gara apa. Di sini, Jack pun memohon kepada Charlie agar tetap bersamanya ketika bertemu dengan Max karena melihat sikap Charlie yang tidak suka dengan pertemuan itu. Max dan Jack pun mulai mengobrol dengan canggung karena sudah berkali-kali lebaran tidak bertemu. Namun, setelah Jack menjelaskan bahwa ibunya sudah meninggal karena ketabrak mobil, kannya menunjukkan rasa simpati, Max malah mengungkapkan rasa nyamannya di dalam penjara sehingga membuat Charlie yang mendengarnya pun langsung muak dan keluar dari ruangan itu. Max lalu menunjukkan foto Jack dan Charlie ketika mereka berdua masih kecil dan mengungkapkan kerinduannya. Kemudian, Jack menjelaskan bahwa dia sekarang melanjutkan bisnis gymnya. Ia pun menjelaskan maksud tujuannya menemui Max karena ingin Max menandatangani surat perpindahan nama kepemilikan gym kepada anak-anaknya. Tapi sayangnya, bukannya disambut dengan hangat, Max justru marah karena merasa niat Jack menemuinya bukanlah karena rindu. Sehingga Jack maupun Charlie dianggap sama-sama tidak pantas diberikan hak kepemilikan gymnya. Karena menurut Max, Jack dan Charlie harus berusaha sendiri untuk memiliki gym seperti ketika Jack memenangkan pertandingan di atas ring. Dan Max pun langsung pergi meninggalkan Jack yang masih terkejut tanpa basa-basi lagi. I'm not just gonna give that to you. Di luar penjara, Charlie menemui Jack yang telah menyesal bertemu dengan Max. Charlie yang iba lalu mengajak untuk pergi kembali ke kota Bangkok sambil bersenang-senang untuk menghibur hatinya dan tentu saja mereka kembali pulang dengan naik tuk-tuk.
Di dalam penjara, Max kemudian dengan santai berjalan memasuki sebuah ruangan khusus yang ternyata adalah sebuah tempat bertanding kickboxing ilegal para tahanan yang dikelola oleh sipir penjara. Dan di sana telah terjadi pertandingan antara petarung perempuan yang sangat sengit. Di sini terlihat petarung yang dilatih Max sedang dalam posisi kalah karena terus didesak, sehingga ketika dia sedang beristirahat, Max memberikan saran agar menyerang lawannya menggunakan lutut. Mendengar saran dari Max, petarung perempuan itu langsung melawan serangan bertubi-tubi dengan lututnya, sehingga akhirnya dia memenangkan pertarungan. Di sisi lain, terlihat ada dua orang pemuda yang sedang merekam pertandingan. Cerita berpindah ke sebuah tayangan iklan tentang pertandingan yang bernama Death Row. Pembawa acara pun menjelaskan bahwa hanya ada dua cara keluar dari penjara Haunted. Yang pertama adalah melalui peti mati dan yang kedua adalah dengan memenangkan pertandingan di atas ring yang menjadi satu-satunya cara tahanan keluar secara hidup-hidup. Pertandingan para tahanan itu pun dapat disaksikan di aplikasi live streaming Fighting for Freedom. Wah, tak kira live di TikTok. Dan ternyata Max yang sedang berjalan di penjara tak sengaja mendengar iklan itu yang bersumber dari ruangan yang telah disulap menjadi ruangan siaran. Di dalam ruangan itu ternyata telah duduk kepala cetan dan dua orang bernama Kukrit dan Satra yang sebelumnya merekam pertandingan yang ternyata mereka adalah keponakan dari cetan. Nah, mulai dari sini mari kita panggil saja si cetan ini yang kepala sipir ini dengan sebutan Samidi. Mereka berdua pun menjelaskan bahwa kedatangannya ke penjara itu adalah untuk membuat acara siaran pertandingan antar tahanan yang dapat meraup uang banyak karena mencontoh dari kesuksesan Beyond dan UFC. Namun sayangnya pertandingan yang telah berlangsung selama ini kurang menarik perhatian penonton di sosial media karena terlalu monoton dan hanya fokus terhadap pertandingannya saja. Samidi pun kemudian menjelaskan bahwa dia akan memberikan Max kebebasan jika Max dapat memenuhi kebutuhan kedua keponakannya yang ternyata membutuhkan orang asing alias bule yang akan menjadi tokoh penjahat di dalam acara pertandingannya. Villains. Foreigners, ideally. I trust you can figure it out. Di Bangkok, Jack dan Charlie sedang menikmati liburan. Dan saat mereka bersantai di hotel, tiba-tiba Jack mendapatkan kembali telepon dari penjara Haunted yang ternyata berasal dari ayahnya. Mereka berdua pun langsung kembali ke penjara, namun sebelum bertemu dengan Max, mereka diminta oleh sipir yang berjaga untuk memberikan barang bawaannya untuk diperiksa. Namun, sipir penjara menemukan obat terlarang di dalam tas mereka sehingga Charlie dan Jack langsung disergap. Karena tidak diberikan kesempatan untuk menjelaskan kesalahpahaman ini, Charlie dan Jack pun terpaksa melawan meski sayangnya mereka kalah jumlah. Keesokan harinya, Max dibangunkan oleh Samidi karena petarung bule yang dibawa oleh Max adalah anaknya sendiri yang dapat berisiko terbongkarnya pertandingan ilegal mereka. Namun, kedua keponakan Samidi justru tertarik apalagi setelah mengetahui fakta bahwa yang dibawa Max adalah anaknya sendiri. Keesokan harinya, Charlie dan Jack ditempatkan di dalam sel yang sama. Charlie pun semakin yakin kalau Max lah yang menjadi dalang dibalik semua ini, meskipun Jack masih belum percaya. Mereka berdua kemudian didatangi Samidi yang menjelaskan bahwa Jack dan Charlie telah ditahan akibat membawa narkoba dan apalagi setelah terbukti melawan petugas. Kemudian dia menjelaskan bahwa satu-satunya cara mereka terbebas dari sana adalah dengan cara bertanding. Dan ternyata diam-diam kejadian itu telah direkam oleh kedua keponakan Samidi melalui CCTV. Jack dan Charlie kemudian dibawa ke tempat terpisah. Jack lalu dibawa oleh sipir ke sebuah tempat berlatih para tahanan.
Di sana, Jack mengawasi situasi para tahanan yang melihat Jack sebagai orang asing baru yang masuk penjara. Pada saat itu, datanglah Simon yang juga orang asing yang telah ada di dalam penjara lebih lama. Simon lalu menjelaskan situasi sebenarnya di dalam penjara. Kemudian Simon menunjuk seorang biksu yang selalu mondar-mandir di sekitar penjara dan menjelaskan bahwa ketika biksu menuju ruangan di ujung penjara, maka kemungkinan besar akan ada orang yang dihukum mati. Pada saat itu pula Jack melihat tiga orang yang ternyata tidak menyukai orang asing alias bule dan mulai memalak Jack. Karena Jack melawan, maka terjadilah perkelahian antar mereka. No smoke. No smoke. Untungnya, dengan skill bertarungnya, Jack dapat dengan mudah mengalahkan ketiga preman itu meski akhirnya dia harus dipisahkan oleh sipir penjara. Dan ketika itu, ternyata Max melihat Jack dengan begitu bangga. Sementara itu, di penjara perempuan, Charlie sedang mengantri makanan jatah di penjara. Dia pun mulai berkenalan dengan Uma, seorang tahanan perempuan yang juga orang bule, dan menjelaskan situasi penjara yang harus dibeli oleh rokok, dan satu-satunya cara mendapatkan makanan secara gratis adalah dengan berpartisipasi ke dalam pertandingan ilegal. Dia pun kemudian menjelaskan kepada Charlie, pada dasarnya situasinya saat ini tidak akan pernah memberikan kesempatan Charlie untuk bebas kecuali lewat pertarungan. Dan ketika mengantri untuk mencuci piring, Uma pun menjelaskan tentang sosok Max yang menjadi orang yang melatih kickboxing dan mengusulkan hadiah pembebasan kepada Samidi. Dan Max dipercaya sebagai tahanan yang paling dekat dengan kepala Samidi sampai-sampai Max diberikan ruang penjara khusus. Ketika itu pula dari belakang muncul dua orang perempuan yang dengan sengaja menyenggol Charlie karena tidak menyukai Charlie sebagai seorang bule. Charlie pun mulai dibully oleh mereka berdua. Namun, mereka tidak menyadari kalau Charlie sendiri bisa berkelahi. Setelah dipisahkan oleh sipir, ternyata dari balik CCTV, perkelahian Charlie dipantau oleh kedua keponakan Samidi yang menganggap bahwa Charlie cukup sesuai untuk menjadi petarung antagonisnya. Di malam harinya, Charlie dan Jack yang sedang di selnya dikunjungi oleh Max. Charlie pun langsung marah kepada Max dan memaksanya untuk meminta Samidi membebaskan Charlie dan Jack. Akan tetapi Max justru menjelaskan bahwa Charlie dan Jack tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menuruti permintaan Samidi untuk ikut pertandingan sehingga mereka bisa terbebas dari penjara mematikan ini. Jack yang mendengar sikap Max mulai menyadari bahwa perkataan Charlie tentang Max yang menjadi ayah durhaka yang buruk adalah benar. Charlie pun langsung menenangkan Jack yang penuh penyesalan dan mulai mencurigai bahwa ada sesuatu yang tidak beres dari sistem penjara yang memaksa mereka berdua melakukan pertandingan kickboxing. Why is it so important to them that we fight? You think every new inmate that they get this kind of attention? Cerita kembali berpindah ke tayangan iklan kompetisi kickboxing yang memperkenalkan petarung laki-laki bernama Lam Song Kram Seng Chai yang menjadi juara bertahan di sana dengan riwayat bertarungnya yang dikenal tanpa rasa takut. Kemudian diperlihatkan juga petarung perempuan bernama Jija Aromde yang menjadi juara bertahan dengan riwayatnya yang terpaksa mengikuti kejuaraan brutal demi keluar dari penjara dan menemui keluarganya yang dicintainya di rumah. Keesokan harinya, Jack dan Charlie dibawa ke tempat berlatih. Setelah Charlie berkenalan dengan Simon dan dibawa ke tempat makan, Charlie kembali melihat Jija dan para petarung lokalnya yang dulu berkelahi dengannya. Setelah itu, Max datang menghampiri Charlie dan Jack sambil menjelaskan bahwa dirinya sendiri masih sebagai tahanan, hanya saja dia diberikan kebebasan lebih dan dapat membebaskan mereka berdua asalkan mau ikut dalam pertandingan.
Jack dan Charlie pun setuju asal dengan syarat mereka berdua ditempatkan di dalam satu sel dan mendapatkan layanan yang sama seperti petarung lainnya. Jack dan Charlie pun akhirnya mulai berlatih meski mendapatkan diskriminasi dari petarung lokal lainnya. Di tempat siaran, kedua keponakan Samidi sedang mengedit rekaman palsu yang membuat Charlie dan Jack terlihat sebagai orang jahat. Mereka berdua pun memutuskan untuk menyiarkan pertandingannya khusus di wilayah Asia dan mulai menyiarkan cerita palsu tentang Charlie dan Jack sebagai sosok penjahat. Kembali ke tempat berlatih, Jack dan Charlie yang telat datang karena baru dibebaskan oleh sipir langsung dimarahi oleh Max. Tanpa basa-basi, Jack dan Charlie langsung disuruh untuk melakukan pemanasan dengan berlari. Sementara itu, Max sudah bersama Samidi dan menjelaskan bahwa kalau Jack dan Charlie menang, maka mereka harus dibebaskan. Sementara Samidi memastikan kalau Jack dan Charlie kalah, maka mereka akan dieksekusi. Sementara itu, Wells sedang menemui Liz dan menjelaskan bahwa investigasi yang dilakukannya bersama Charlie memiliki bukti. Hanya saja Charlie tidak tahu hal ini karena sedang berada di Thailand bersama Jack. Namun, Liz pun ternyata tidak mengetahui kalau Charlie berada di Thailand sehingga Wells mulai khawatir karena seharusnya pada hari itu Charlie sudah berada di kantor. Kembali ke penjara, Samidi mengumpulkan kedua keponakannya dan juga Max. Max kemudian diperlihatkan sebuah video tentang promosi pertandingan pertama Jack dan Charlie meski mereka masih belum siap untuk bertanding. Namun, karena Samidi memaksa mau tidak mau, Max mengikuti permintaannya. You're the boss. Di tempat latihan, Biksu kembali datang dan Simon lalu menjelaskan kepada Charlie dan Jack yang kebingungan bahwa kedatangan Biksu itu menandakan ada eksekusi mati. Dulunya, eksekusi dilakukan dengan cara ditembak memunggungi penembaknya agar mereka tidak dihantui. Dan sekarang cara itu telah berubah dengan melakukan suntik mati, lalu mayatnya akan ditaruh di luar penjara untuk diambil keluarga atau jika tidak ada, maka Biksu akan mengkremasinya. Ketika Jack dan Charlie beristirahat, Max memberitahu mereka bahwa pertandingan pertamanya besok mereka akan menghadapi Lek dan Netra. Max pun menjelaskan bahwa jika menang, Jack dan Charlie akan selangkah lebih dekat dengan kebebasan. Tapi jika mereka kalah, maka hidup mereka berakhir saat itu juga. Losing is never an option. Di tempat lain, Wells yang mulai khawatir mencoba menelpon hotel tempat Charlie menginap. Namun, ketika meminta konfirmasi kepada petugas hotel, Wells mendapat informasi kalau mereka pergi dari hotel dan meninggalkan tasnya. Kembali ke penjara, Jack pun memulai pertandingan pertama melawan Lek nggak pakai Yong. Mulanya pertandingan mereka berlangsung seri dengan saling berbalas serangan. Di tengah istirahatnya, Jack diingatkan oleh Max untuk menyerang kepalanya yang selalu merunduk. Setelah itu, Jack kembali melanjutkan pertandingan dan sesuai arahan dari Max, Jack mulai melakukan serangan ke kepala Lek dengan bertubi-tubi hingga akhirnya dengan mudah dapat mengalahkannya. Nah, hal itu membuat Samidi yang melihat pertandingan langsung misu-misu dan meninggalkan arena. Di tempat rekaman, kedua keponakan Samidi senang dengan pertandingan tadi karena dapat memancing penonton yang banyak. Sementara Samidi mulai menanyakan apakah Charlie akan sama bagusnya ketika bertarung seperti Jack karena menurut kedua keponakannya, Charlie harus terlihat kompetitif agar acara ini dapat menarik penonton. Maka, pertandingan Charlie melawan Netra pun dimulai. Mulanya, Charlie ragu akan kemampuannya melawan Netra. Hingga akhirnya, Charlie yang tidak percaya diri terus diserang berkali-kali. Namun, setelah mendapat saran dari pelatihnya, akhirnya Charlie mulai membalas serangan bertubi-tubi dari Netra. Sehingga akhirnya, dia dapat dikalahkan oleh Charlie.
Charlie yang sudah babak belur lalu kembali ke dalam sel yang sudah ada Jack menunggunya. Jack lalu menenangkan Charlie yang masih ketakutan karena pertarungan sebelumnya, dan dia memastikan bahwa mereka berdua akan selamat dari penjara mematikan itu. Keesokan harinya di tempat berlatih, Simon memberitahu Charlie dan Jack bahwa Max ingin bertemu dengan mereka. Setelah memberi selamat kepada mereka berdua, Max lalu meminta agar mereka berdua dapat mempercayainya karena Max mengetahui semua petarung yang ada di penjara dan benar-benar akan membantu mereka berdua keluar dari sana. Lalu akhirnya Jack dan Charlie pun mulai berlatih lagi. Lima hari selanjutnya, Wells sudah sampai di Bangkok. Wells langsung mendatangi hotel yang sama dengan tempat Jack dan Charlie menginap. Sementara itu, di penjara, kedua keponakan Samidi menjelaskan bahwa mereka harus melaksanakan pertandingan premier minggu ini karena telah menarik para konsumen yang memiliki uang banyak. Samidi pun menjelaskan bahwa hal itu perlu dilakukan agar Charlie dan Jack dapat cepat pulang sehingga menurunkan resiko diketahui publik, dan Jack pun kembali ke tempat berlatih. Di tempat berlatih, Uma menjelaskan kepada Charlie yang saat itu terus memandangi Max yang begitu semangat melatih Jack. Karena menurut sepengetahuannya, dia baru pertama kali ini melihat Max begitu bersemangat dalam melatih orang di penjara. Sedangkan di luar penjara, ternyata sudah ada Wells yang mencoba untuk masuk. Hanya saja dia terhenti di gerbang karena ditahan oleh sipir yang berjaga. Sebelum pulang, Wells kemudian melihat biksu penjara yang sedang berjalan di luar dan bertanya tentang keberadaan Jack dan Charlie. Biksu itu pun menjelaskan bahwa dia mengetahui Jack dan Charlie di penjara karena membawa obat terlarang. Kemudian biksu menjelaskan lagi bahwa dirinya hanyalah seorang yang bertugas sebagai pembaca doa dan mengurus para tahanan yang akan dieksekusi mati. I understand they were brought in for a drug charge. What exactly do you do with the prison? And guide them on their journey and can clear his conscience. Di dalam penjara, Samidi langsung memerintahkan agar tidak ada kunjungan bagi para tahanan setelah mengetahui kedatangan Wells dari laporan salah satu sipir penjara, lalu memerintahkan agar mengumpulkan semua rekaman Wells. Sementara itu, Charlie dan Jack yang sedang beristirahat di dalam sel terlihat gelisah karena akan menghadapi pertandingan terakhirnya. Samidi lalu bertemu dengan Max dan menjelaskan agar membatalkan pertandingan, lalu mulai menyingkirkan Charlie dan Jack karena sudah menimbulkan kecurigaan bagi orang di luar penjara. Max yang mendengarnya mulai marah karena kemungkinan Charlie dan Jack tidak akan selamat. Pada waktu yang bersamaan, kedua keponakan Samidi masuk dan menjelaskan bahwa kondisi jumlah uang dari penontonnya sudah melebihi $300.000, yang kemudian membuat Max menghasut Samidi bahwa uang itu dapat dimilikinya asalkan membiarkan Charlie dan Jack tetap bertarung. Let them fight. Fucking fight. Dan akhirnya pertandingan pun tetap dilanjutkan. Di ruang siaran, kedua keponakan Samidi merayakan kesuksesannya dalam membangun acara pertandingan yang akan menjadi tren internet. Sementara itu, di depan ring, Charlie mulai memasuki ring tinju dengan ditonton oleh penonton yang lebih banyak dari sebelumnya. Pertandingan final antara petarung perempuan pun dimulai. Mulanya, Charlie dan Jeja saling berbalas pukul hingga terlihat imbang hingga sesi pertama berakhir. Dan ketika selang istirahatnya, Charlie dihampiri oleh Max yang kemudian memberikannya semangat. You're doing everything right, Charlie. Dan pertandingan pun berlanjut ke ronde kedua.
Hanya saja selama Max menonton pertandingannya berlanjut, Samidi yang duduk di sampingnya lalu mengatakan bahwa setelah pertandingan ini selesai, Max akan bebas tetapi Charlie dan Jack tidak. Yang benar aja. Dan benar saja ketika selesai sesi kedua, meski bell sudah membunyikan tanda istirahat dan Charlie sedang berada di pojok ringnya, Samidi memerintahkan agar pertandingan tetap dilanjutkan sehingga Charlie yang sedang lengah pun langsung diserang oleh Jeja secara bertubi-tubi hingga akhirnya Charlie pun tumbang. Sementara di Bangkok, Wells menjelaskan kepada Liz bahwa menghilangnya Charlie dan Jack memang benar. Namun, Liz tidak dapat berbuat apa-apa tanpa bukti yang jelas. Wells pun memberi ide kepada Liz agar menyiarkan liputan di depan penjara Hekantot tentang berita Charlie dan Jack yang hilang dengan harapan agar dipedulikan oleh media sosial. Viral maksudnya, pengennya viral. Nah, setelah menelpon Liz, Wells yang sedang makan kemudian mendengar suara iklan promosi pertandingan yang menyebutkan nama Charlie dan Jack melalui seseorang di meja seberangnya. Kembali ke penjara, Jack yang sudah bersiap bertanding melawan Lam lalu dikunjungi oleh Max. Jack pun mengungkapkan rasa kekecewaannya terhadap Max karena telah mengabaikannya seperti apa yang telah dikatakan oleh Charlie. Setelah itu, Jack langsung pergi meninggalkan Max menuju ring untuk bertanding. Ronde pertama pun dimulai dengan perkelahian yang lebih brutal dari pertandingan Charlie. Di masa istirahatnya, Max memberitahu Jack agar tidak sampai tertangkap oleh Lam agar ia dapat melawan. Di pertandingan kedua, Jack bertarung dengan saran Max. Hanya saja, meski mulanya unggul, Jack tetap terkena serangan Lam yang terus bertubi-tubi mengejarnya hingga akhirnya ia pun tumbang sama seperti Charlie. Jack yang sudah babak belur pun dibawa kembali ke selnya yang di dalamnya sudah ada Charlie yang sedang menunggunya. Keesokan harinya, sementara di dalam penjara, Charlie dan Jack akan menghadapi eksekusinya. Sedangkan di depan penjara, Wells sedang melaporkan berita tentang Charlie dan Jack yang secara ilegal ditahan di dalam penjara dan mengharuskan mereka bertarung di acara ilegal yang dilaksanakan di dalam penjara. Para pihak berwajib alias polisi pun mulai bergerak berdatangan ke penjara Hekantot dan langsung menangkap kepala sipir Samidi. Di tempat lain, biksu yang sudah membawa dua peti mati ke tempat kremasi lalu membuka peti itu yang ternyata Charlie dan Jack yang masih hidup. Mereka kemudian berdua lalu masuk dibawa ke tempat berdoa. Di sana, mereka berdua kemudian bertemu Wells yang ternyata membebaskan Charlie dan Jack berkat bantuan biksu yang diminta oleh Max pada malam pertandingan untuk menyelamatkan mereka dengan cara menghubungi polisi. Biksu itu pun lalu memberikan surat titipan dari Max yang berisi tentang surat pernyataan permindahan kepemilikan gymnya kepada anak-anaknya. Dan film pun tamat.
Film ini berpesan agar kita sebagai anggota keluarga harus bertanggung jawab atas keselamatan anggota keluarga yang lain, seburuk-buruknya hidup kita sendiri, seperti yang dilakukan oleh Max dalam melindungi Charlie dan Jack secara diam-diam, meski Max sendiri dibenci oleh Charlie dan Jack dan juga saya dan juga kalian semua. Jujur, benci gak sama Max ayah durhaka? Elah-elahi dunia. Segitu dulu untuk hari ini. Saya Toby mewakili orang yang benci hari Senin mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya dan kamsya. Assalamualaikum. Oke. Ini saya mau review dikit lah. Gimana nih kawan-kawan semua, tapi warga nobar semua. Unik ya film ini. Yang bikin saya bingung adalah Jack sama Charlie ini dari Amerika mau ke Myanmar, malah ke Bangkok dulu. Dan dari Bangkok harus naik tuk-tuk lagi ke Myanmar selama 3 jam. Udah pasti pegel banget itu. Tuk-tuk tuh kayak bajaj kalau di sini. Bayangin, pakai bajaj. Dari Bangkok ke Myanmar naik bajaj. Padahal mah kalau naik pesawat dari Amerika ke Myanmar itu cuma 21 jam, sedangkan dari Amerika ke Thailand 20 jam. Kan bisa hemat 2 jam ya kalau naik pesawat langsung ke Myanmar. Unik juga ini film. Atau jangan-jangan film ini pengen mempromosikan tuk-tuk ya, biar menarik para wisatawan datang ke Thailand. Hah, besok kalau ketemu sutradaranya saya tanyakan aja lah ya. Sementara segitu dulu aja ya warga nobar semua. Saya mau ngudut dulu. Stres ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.